Oke, selamat pagi ya. Jadi pagi ini saya mau panen ya. Mau panen ini ikan cupang ini ada sekitaran 800 ekor ya. Ini yang siap panen. Dan nanti saya mau masukkan ke dalam botol ya. Nih, kita lihat penampakannya seperti itu. Ini saya mau serok dulu ya. Oke, jadi ini ya yang mau saya panen. Ikan cupang CT ini sudah besar-besar seperti ini. Di sini ada 800-an ya. Ini karena cacing juga sangat mahal ya. Ini kita karantina, masukkan ke dalam botol biar ikannya tidak rusak. Nih, seperti ini ya, ini penampakannya. Ribuan, ada 800-an ya. Ada 800-an ekor ini seperti ini. Ini sudah gede-gede ya. Nih, saya tunjukkan penampakannya. Karena ini sendiri ya, tidak bisa ya. Tidak bisa untuk menunjukkan aja. Sangat kesulitan ya. Tapi ini sudah saiznya sudah masuk M. Sudah masuk M ya. Oke, ini saya serok dulu ya. Bentar. Saya tunjukkan cara menyeroknya seperti ini ya. Cara menyeroknya gunakan seperti ini. Sama airnya ya, cara mengangkatnya itu sama airnya biar ikan itu tidak luka-luka. Jangan seroknya yang diangkat ya, tapi pakai nampan seperti ini. Nih, pakai nampan seperti ini. Nanti ikannya itu aman ya. Jadi ikannya lebih aman seperti ini. Oke, ini saya serok dulu, saya habiskan dulu, saya angkat, saya masukkan ke dalam botol ya. Oke, ini jadi ini hasilnya ya. Hasilnya ikannya seperti ini penampakannya. Tuh. Ikannya sudah masuk ya. Nanti kalau kelamaan di kolam takutnya juga akan berbahaya ya. Kalau cacing sangat langka seperti ini. Tuh, penampakannya cacingnya langka. Beli 10.000 itu dapat sedikit ya, seperti beli jenang ya. Di solusinya kita karantina di sana, kita masukkan ke dalam botol. Ini tinggal sedikit ya. Paling tinggal 200-an. Nanti kita angkat setelah ini ya. Yang penting kita masukkan ini dulu ya. Ini kemarin banyak sekali ya, ada 2000 ekor, tapi sudah laku tinggal paling 800-an. Sihat-sihat tinggal 800-an, kita urus dulu. Oke ya, ini saya masukkan dulu.